Pakai gerinda. Gerinda ya. Iya. Ini kalau beli 150 berarti 50, ini 50. pakai ori ya guys. Ini pakai ori standarnya NMAX tapi dipotong pakai gerinda ya mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Miftah TV Official. Kali ini saya akan mereview yaitu NMAX Street ya, modifikasi street dengan budget terjangkau, tepatnya untuk pelajar cukup di bawah 1 juta ya. Ini NMAX-nya tahun 2016 ke 155 cc. yuk langsung saja untuk mereview NMAX Street ini untuk modif pelajar buat sehari-hari juga bagus ya. Langsung saja, nah kita langsung saja untuk tanda tanya yang Mas Wawan ini ya, yaitu pemilik NMAX 100. Mas, ini NMAX-nya tahun berapa Mas? 2016. Berapa cc Mas? 155 ya. Untuk modifikasinya yang pertama apa aja Mas ini Mas Wawan? Kayak ini spion. Spion. Pepat ini. Gas ya? Iya, gas. Gas ini harganya berapa Mas Wawan? Ini 45. 45.000. Iya. Terus yang kedua ini? Ini 110. Oh, 110 kanan kiri ya? Iya, kanan kiri. Kanan kiri. Terus untuk di depan? Di depan nah, ya. Di depan apa aja yang udah dipredelin ini Mas? Kayak plat aku lepas ini, spion. Spion. Dan aku ganti di samping. Berarti spion ya. Terus ini peleknya Mas, peleknya ini. Ini dicat sendiri ini. Berapa Mas harganya? 180. 180 ya. Berarti peleknya standar ori ya Mas? Ori. Ori. Terus nanti masuk di sini Mas. Ini timing radiator ini dari mikra akrilik. Oh, mikra akrilik. Ya. Ragatnya berapa Mas? Perkiraan 65. 65.000. Ya, 65.000. Ini dari akrilik, mika itu saya buatan sendiri. Saya buat sendiri. Ya, buat variasi. Oh, buat variasi. Terus knalpot standar ya, Mas? Standar. Belinya berkali-kali, Mas. Ditilang Pak polisi. Takut ditilang. Oke, berarti knalpot masih standar dan juga ini drebengnya yang ini udah dicopot ya, Mas. Aku lepas ini. Nah, ini Mas yang menarik slebor. Nah, slebornya ini, slebor ini orisinil, saya potong sendiri buat saya buat seperti ini, lincip seperti ini. Oh, berarti ini nggak beli ya Mas ya, ini slebornya. Kalau beli mahal, 125 nanti. 125.000. Ya. Nah, ini motongnya pakai apa Mas? Pakai gerinda ini. Potong pakai gerinda. Gerinda ya? Iya. Ini kalau beli 150 berarti ini pakai ori ya guys. Ini pakai ori standarnya NMAX tapi dipotong pakai gerinda ya Mas. Nah. Terus pelek belakang? Ya sama, satu set sama depan. Oh, satu set sama depan. 170 satu set. Oh, kayak gitu. Terus semua kayak CDI, terus ECU-nya masih standar ya, Mas? Standar. Oh, orisinil semua. Terus kita ke ini speedometer, guys. Speedometernya ini masih standar juga, Mas? Masih standar. Coba sama nyalainnya. Speedometer. Oh iya ini lho, masih standar semua, berarti ini masih standar semua ya. Berarti nanti yang diganti spion, sepak. Dan ini Mas, ini apa ini? Variasi ini. Ini tutup spion. Tutup spion berapa kalau beli Mas? Sekitar berapa ya? 15.000. Oh, 15.000-an. Oh, jadi dua. Murah banget dan juga minimalis ya, keren banget buat budget pelajar. Ini coba dikak nih ya Mas. Kan ya, kan ya. Nah, kayak gini lur, nyalanya yaitu NMAX All 2016 modifikasi street ya. Nah, ini untuk tadi radiatornya, keren banget pokoknya. Cocok banget bagi kalian yang pengen budget pelajar, uang terjangkau, ini keren banget ya, miliknya Mas Wawan. Udah Mas, patah nih Mas. Ini cocok buat sehari-hari ya Mas Wawan. Buat sehari-hari. Jadi modifikasinya juga sangat simpel. Budgetnya juga tidak terlalu mahal. Terima kasih. Ya begitulah ya untuk review NMAX 155 All 2016 ini. Modifikasi street ya tempatnya, kayak gitu. Keren banget, buat touring juga bisa, buat kencan juga bisa, buat sehari-hari juga bagus, keren banget pokoknya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, Miftah TV Official. Like kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.